Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aisyah ya teman-teman. Sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Aku Uminya Aisyah. Teman-teman bisa panggil aku Umi atau Lita. Sebelum kita lanjut lagi, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Di video kali ini aku mau share tentang belanja bulanan aku di bulan Oktober ya teman-teman. Jadi ini tuh sekitar tanggal 26. Jadi ini waktunya aku belanja bulanan teman-teman. Kenapa sih di tanggal segitu? Karena di tanggal 25 sampai tanggal 30 itu lagi banyak-banyak diskonnya teman-teman. Jadi inilah waktuku untuk belanja bulanan. Nah, yang penasaran aku belanja apa aja, tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Jangan di skip-skip, oke? Nah, jadi kali ini aku lihat-lihat sayurannya dulu gini ya teman-teman, karena aku naksir banget sama selada ini. Nah, di pasar itu satu ikatnya itu 5.000, kalau nggak salah 6.000 gitu ya teman-teman, tapi kondisinya itu layu-layu, jadi aku skip deh beli di pasar. Jadi kali ini aku belinya di supermarket ini teman-teman. Jadi di sini itu sayuran-sayurannya tuh lebih fresh gitu ya teman-teman. Jadi karena simpennya di kulkas kayak gini, jadi lebih kelihatannya tuh lebih fresh dan tetap bagus gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik video ini. Semoga di video kali ini ada sedikit manfaatnya atau ada manfaatnya buat kalian semua ya teman-teman. Nah, jadi sebelum aku belanja ini, aku tuh selalu tulis apa yang lagi habis di rumah gitu ya. Mungkin atau stoknya tinggal sedikit, terus misal stoknya memang habis gitu ya, pasti aku selalu catat. Jadi biar nggak bolak-balik ke supermarket kayak gitu ya. Nah, itu tuh salah satu tips belanja bulanan ala aku ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak nyatetin apa yang lagi butuhkan gitu ya, itu tuh malah jadi bikin melampaui batas budget gitu loh teman-teman. Jadi yang ada budget kita tuh bengkak gitu. Nah, ini pun aku memang ada yang nggak, barang yang enggak aku catat tapi aku beli karena memang aku tuh butuh dan aku mungkin lupa pas nyatetnya kayak gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah lancarkan rezeki kita semua. Semoga Allah sehatkan jiwa raga kita, keluarga kita ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini aku beli minyaknya yang Sanco karena itu yang paling murah ya teman-teman. Dan memang aku biasanya itu pakai minyak gorengnya itu pakai yang Sanco karena minyaknya itu jernih banget gitu ya. Dipakai dua kali pun itu enggak kotor gitu. Jadi aku lebih nyaman pakai Sanco teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi diskon juga. Mana nih emak-emak yang suka diskon? Karena apa ya teman-teman, kadang ada yang diskon tapi harganya udah dinaikin dulu baru diskon gitu. Makanya aku tuh belinya di sini karena ini tuh harganya nggak dinaikin dulu gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener real diskon gitu. Nah, ini aku lihat ada kecap Inggris ternyata ya di sini tuh di Jogja Mall gitu. Dan tadinya aku tuh mau beli cuman aku bingung pakainya gitu gimana sih, jadi enggak aku skip aja gitu karena ada kebutuhan yang lain yang benar-benar harus aku beli gitu teman-teman.
Jadi salah satu tips dari aku pun seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus meminimalisir apa yang kita inginkan gitu. Jadi tentukan dulu kebutuhan apa yang kita butuhkan saat itu atau bulan ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada diskon yang misal double tuh beli 2 gratis 1 tapi harganya tuh udah di bawah banget, nah itu biasanya aku beli karena pastikan habis juga gitu nantinya juga gitu loh teman-teman. Nah ini aku beli susu Aisyah tapi yang ukuran sedang karena neneknya Aisyah, maksudnya mamah aku gitu mau beliin dia susu yang gede. Jadi jatahnya Aisyah itu, sejak jatahnya susu Aisyah itu sebenarnya tuh dari mamahku gitu, tapi karena belum kebeli, dibeli gitu, maksudnya karena belum dibeli sama mamaku, jadi aku beli yang sedang aja. Karena mamaku itu udah wanti-wanti banget sama aku, belinya jangan yang gede-gede, yang sedang aja, karena mama tuh mau pulang gitu. Jadi ya udah aku belinya yang sedang aja. Nah di sini juga banyak susu-susu kayak Denko itu tuh lagi diskon ya teman-teman. Pokoknya yang warna kuning itu yang lagi pada diskon. Tuh ada Cavino ya, harganya 12.500. Aku tuh dulu pecinta Cavino, tapi makin sini makin aku beli kopinya itu yuk yang beli 2 gratis 1 gitu, yang di agen kayak gitu, itu aku tuh lebih murah gitu teman-teman kalau di agen tuh. Jadi aku beli kopi dan lain-lainnya tuh di agen yang renteng-rentengan kayak gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, udah pada belanja bulanan belum nih? Apa belanjanya di warung ya? Jadi kalau aku belanja di warung itu yang ada malah bengkak gitu ya teman-teman. Apalagi warung di sini itu bukanya itu jarang, terus bukanya itu siang banget. Apalagi kan aku tuh nggak suka gitu keluar-keluar rumah. Jadi benar-benar sehari-harinya tuh ya udah di rumah aja gitu. Paling kalau sore kalau COD-an atau kalau ada yang butuh gitu baru keluar. Jadi selebihnya itu aku benar-benar di rumah terus gitu loh teman-teman. Ya sebenarnya pengen sih keluar tapi ya keadaannya lagi begini, jadi ya udah aku diem aja gitu di rumah teman-teman. Nah di sini tuh banyak banget furnitur kayak gitu tuh, ada piring hijau, aduh ke pecinta banget ya. Jadi dulu tuh aku nggak suka banget warna hijau, tapi karena dapurku warna hijau sekarang jadi suka banget sama warna hijau. Dan ini tuh sebenarnya aku naksir banget sama ini ya tuh teman-teman. Harganya cuma 14.900 dan itu ya cangkir kayak gitu tuh 9.900 aja. Sebenarnya tadinya aku tuh pengen beli satu gitu ya, suami juga udah ngijinin aku beli satu gitu, tapi aku pikir-pikir lagi deh, ya udah aku skip aja deh teman-teman. Nah di sini aku beli popoknya Aisyah juga, mereknya Meris ukuran L.
Ini lagi diskon loh teman-teman. Nah tuh di supermarket lain itu masih harga normal Rp93.000. Dan aku juga beli Mami Poco ukuran L juga buat Aisyah. Ini pun diskon juga ya teman-teman. Tuh lihat harga awalnya memang Rp58.000 jadi Rp44.500. Jadi setiap bulannya itu Mami Poco tuh beda-beda ya teman-teman. Waktu kemarin bulan kemarin itu aku belinya Rp49.900. Alhamdulillah bulan ini Rp44.000 jadi hemat Rp5.000 ya teman-teman. Di supermarket lain itu masih harga normal gitu loh, kadang ada yang 52, ada yang pokoknya di bawah, di atas 50, yang di bawah 50 itu cuma di sini doang gitu loh teman-teman. Nah lanjut aku di kasir lagi hitung-hitungan gini, lagi bayar ya teman-teman. Nah suami cuci mata lihat mesin cuci ini, dia langsung kaget, waduh harganya kok cuma 2 juta aja teman-teman. Jadi itu suami yang naksir gitu loh, karena memang kita itu dari pertama kali pindah, bukan dari pertama kali pindah sih, semenjak menikah gitu targetnya itu mesin cuci gitu loh teman-teman. Tapi karena kebutuhan lain yang lebih membutuhkan, jadi aku skip terus mesin cuci ini teman-teman. Ya udah deh aku rengek-rengek, ayo dong beli mas gitu kan. Jadi ya udah deh pokoknya tunda dulu aja ya teman-teman. Nah ini aku lihat bunga-bunga di sini ternyata murah-murah juga ya teman-teman. Ada yang 30.000, ada yang 45.000. Nah lanjut ya, ini ke supermarket yang kedua. Ini teman-teman pada tahu nggak ini di mana? Yap, bener banget, ini di Indomart teman-teman. Jadi karena aku lagi nyari saus tiram capanda, jadi aku masuk ke sini deh karena aku direkomendasikan karena sama teman-teman katanya saus tiram capanda itu enak banget. Dan aku udah nyari-nyari ke Jogja Mall, terus ke Swalayan deket sini, itu tuh nggak ada semuanya, katanya adanya di Indomart. Jadi aku langsung aja lah cus ke sini dan ternyata ada dong teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini tuh harganya cuma 14.000 sekian lah pokoknya ya teman-teman. Teman-teman coba bisa cek aja ke Indomart, coba kalau di teman-teman harganya sama atau enggak ya. Kalau di aku ini harganya 14.000 sekian, pokoknya enggak nyampe 15.000 ya teman-teman kalau enggak salah tuh. Lanjut aku ke belakang karena aku lagi nyari cairan pencuci dapur, cairan untuk bersih-bersih dapur kayak gini. Dan alhamdulillah aku nemu. Nah ini semprotannya jatuh. Nah ini tuh semprotannya aku tuh lagi rusak ya, yang Mister Muscle kayak gitu. Jadi aku beli ini aja deh, alhamdulillah harganya murah jadi aku beli. Karena memang aku lagi butuh ya teman-teman, karena semprotan aku itu rusak gak tahu kenapa. Atau sebabnya itu kayaknya aku tuh pakai sunlight yang habatus sauda gitu kan, ada butiran-butirannya. Nah itu tuh kayak mampet gitu loh teman-teman. Udah aku benerin, udah aku lihat-liatin gitu, dan ternyata tuh
tetap nggak bisa gitu, ya udah deh, jadi aku beli aja deh teman-teman. Dan harganya pun cuma berapa ya, kalau nggak salah di bawah 15.000. Nah, lanjut ini ke swalayan yang ketiga. Jadi aku tuh kalau belanja bulanan tidak hanya di satu swalayan aja ya teman-teman. Karena satu dan lain hal ya teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri diskon-diskonan itu adanya di mall-mall gede kayak gitu, karena di sini itu jarang banget ada yang diskonan. Jadi untuk yang lain-lainnya itu aku belanja di sini. Tapi sebelum belanja aku lagi cuci mata dulu nih teman-teman. Ini aku naksir banget sama lemari ini, harganya 900.000 coy. Ini cocok banget ya untuk yang metode konmari kayak gitu ya teman-teman. Dan ini bahannya plastik tapi elegan gitu loh teman-teman. Aku ngaca dulu ya, abaikan. Jadi ini tuh di lantai bawah, ini tempatnya furnitur kayak gini. Harganya lumayan, gak terlalu mahal, gak terlalu murah, ya sedang-sedang aja ya. Dan ini Pak suami lihat bantal itu harganya 52.500. Ini tuh dia dulu beli tapi nggak nyampe 50.000, dan sekarang harganya tuh 50.000. dia pengen gitu ya, karena ini tuh bantalnya awet banget. Tapi aku nanti aja lah, orang bantal di rumah itu banyak kok, jadi ya udah skip dulu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kita lanjut ke part 2 selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe aku, subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Stay tune terus video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.